Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama Ma'had An-Nur Janda Bayi dan juga Ma'had Az-Zain, induk kepada Ma'had-Ma'had Cawangan yang ada di Malaysia, kami ucapkan ta'ziah. A'zamallahu ajrakum wa ahsana azakum ala wafat akhi al-fadil syekhina al-syekh Ahmad Fahmi Zamzam An-Nadawi al-Banjari al-Maliki pada pagi hari ini. Mudah-mudahan akhi al-fadil dapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan bersama para salihin, bersama para imam dan ulama, para syuhada dan para al-arifin. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kampunan rahmat dan ridha daripada Allah Jalla Jalaluh. Allah lapangkan kubur beliau. Allah terima segala amal kebajikan, segala perjuangan dan pengorbanan yang beliau lakukan. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan beliau dengan sahabat yang senantiasa beliau sebut-sebut dalam pengajian, para ulama, para salihin, para sahabat dan juga para al-anbiya wal mursalin. Allahumma arhamhu wa'afi wa'afu'anhu akrim nusulahu wa'asih marhalahu wa'asilhu bilma'i wa'athalji wa'albarat wa'naki minal dunubi al-khataya kama yunaqat tabul abyadu minal danas. Ucapan ta'ziah kami kepada seluruh keluarga Syekh Ahmad Fahmi Zamzam yang di Kalimantan Selatan, yang di Kalimantan Timur, Barat, di seluruh Indonesia, dan juga ucapan ta'ziah kepada sahabat-sahabat dan keluarga Syekh Fahmi Zamzam yang ada di Malaysia, di Kedah, di Derang secara khusus, Kak Fatimah, dan juga dengan anak-anak semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada kalian semuanya. Ucapan ta'ziah kepada ahli Derang, mudah-mudahan al-faqid, Syekh Fahmi Zamzam dengan perjuangan, pengorbanan yang beliau curahkan kepada kita sejak daripada tahun 80-an sampai beliau mengakhiri dan menghembuskan nafas beliau yang terakhir. InsyaAllah bi'ala illiyin ma'asuhbatil anbiya'i wal mursalin, sepanjang hidup beliau untuk ilmu dan juga untuk dakwah dan agama. Tapi kita telah janjikan orang yang meninggal dunia di saat menuntut ilmu dan belajar akan mendapatkan pahala syahadah nanti pada hari kiamat. Hadza billahi taufik. Akhukum Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Banjari, Banjari Al-Makki dari Janda Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.